Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama dari Ayu Ting Ting, setelah dikabarkan batal menikah, Ayu Ting Ting langsung memotong rambut dengan gaya yang sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya Ayu Ting Ting terlihat dengan rambut yang sedikit panjang, namun kali ini Ayu Ting Ting memotong rambutnya dengan lebih pendek dengan warna yang lebih terang, membuat wajah Ayu Ting Ting semakin bersinar cantik bak seperti anak remaja. Melihat kembali keputusan Ayu Ting Ting, di sini dijelaskan oleh sang WO saat pembatalan pernikahan oleh Ayu Ting Ting. Di sini Lukman Karim menjelaskan bahwa ini adalah keputusan final dari keluarga Ayu Ting Ting, khususnya Ayu Ting Ting sendiri. Lukman Karim mengatakan ada beberapa yang memang harus diobrolin, ada yang tidak boleh. Yang pasti memang ini keputusan sudah final, begitu kata WO Lukman Karim saat menjelaskan soal batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Kita doakan saja semoga dua-duanya memang pilihan yang terbaik dan mendapatkan jodoh yang terbaik suatu saat nanti. Dan berita selanjutnya, di sini ada penjelasan Ayu Ting Ting ketika kena razia kemarin ya. Sebenarnya kemarin bukan kena razia, tapi hanya diperingatkan saja. Soalnya cuma mau putar balik, mau cari tempat tongkrongan di daerah Bogor, ternyata di depan ada razia ganjil genap. Jadi gua diperingatin dan diberikan saran, ya gua cuman ketawa aja dan memberikan say hi kepada semuanya. Tahu-tahu udah jadi viral di media sosial, begitu kata Ayu Ting Ting di depan teman-teman Brownies TV. Sehat selalu Ayu Ting Ting, semoga diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Dan di sini kita akan melihat aksi Ayu Ting Ting di rumah Ruben. Ayu Ting Ting memerankan seorang ibu yang sedang hamil besar yang ingin perutnya dielus oleh Ruben Onsu, suami dari Sarwenda. Bagaimana ya kepocakan Ayu Ting Ting saat di Ruben Onsu, pokoknya gokil abis deh. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, dan semuanya. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.